Guys, gua nama halo, saya nama PR. Hari ini saya jelaskan tentang kenapa yang bikin YouTube. Kita langsung aja, guys. Oke, yang ke satu, saya melihat sudut-sudut dari orang Minecraft di YouTube. Yang pertama, R1.40, Frost Demon, dan Witch Scream, dan Reddit Astoni, dan Force Barter. Ya, kenapa? Ya, banyak yang mau Minecraft itu gerak. Ya, bagus, itu bagus banget. Nah, yang kedua, saudara saya ada mana Mas Piko Sangda, ganti kali udah bekerja jadi dipanggil Om Piko. Ya, udah gede ya, udah gede Mas Piko, sekarang udah jadi Om Piko. Sekarang dia udah kerja ya, atau enggak, enggak tahu saya juga. Ya, saya dulu kecil tuh dia punya Minecraft. Nah, yang mainan game-nya Minecraft loh. Satu-satu syarat itu Minecraft doang, enggak game apa aja. Tapi sih, ya. Pas itu bagus banget sih. Good. Kenapa? Mas Viko itu ya saudara saya itu kan itu ya. Ya Minecraft saya iri banget. Jadi sebelum saya buka YouTube app saya tahu passwordnya. Terus itu saya nonton, saya singkat ya otak saya. Dan saya Minecraft. Kan orang ya ada zombie giant kayak gini. Dia bikin iron golem 3 atau 2 3. Terus dikasih pistol. Terus dikasih lever belakangnya. Terus di sini di atasnya juga kasih. Terus dikasih bom. Jadi kita tinggal begini di celah tumper. Keren. Saya pas itu saya ada benar nih. Saya ambil ya. Apa benar Mas? Mas Piko aku, saudara saya mainin, sampai dimarahin. Kaget lah. Udah gak apa-apa. Ya, itulah. Oke, tanya. Yang ketiga. Pas saya udah gak main, saudara saya pulang. Saya pas itu, hanya main. Pas itu pulang, saya gak ngapa-ngapain. Ketika itu, saya di rumah. Di Purwokerto saya main sama teman saya dan ya di sana tahu nggak kalian tak tahu saya nonton Angry Bird ternyata seru banget sampai saya mau download gamenya di HP bunda saya dan ayahku udah punya komputer jadi saya bisa main di komputer tapi ganti-gantian sih ayahku make dan aku sekali dari pagi hari setiap hari ini dari Senin pulang sekolah dulu aku sih masih TK ya jadi ini ya gimana ya susah gitulah ya yang ini yang keempat itu saya dibeliin pas saya ada SD saya dibeliin satu tab saya nggak punya apa-apa terus yang kedua saya nggak punya akun pas saya beli akun email pulsa semuanya ada semua saya download Angry Bird semuanya nggak ada lagi cuy terus saya melihat teman saya punya Minecraft yang versi 1 ya. Iya versi 1 ya, tapi itu versi 1 ya, masih enggak katanya udah sekarang udah versi berapa itu ya. Saya dikasih sama teman saya itu di itu ya, enggak tahu tadi. Nah, itu bagus banget enggak? Kalau kreatif enggak ada mobs. Kalau survival ada mobs. Tapi kalau kreatif dari pagi sampai siang. Siang malam enggak ada. Hanya pagi doang. Terus si enggak hujan, terus enggak hujan, terus enggak badai, enggak hujan petir. Ini cerah, damai, ada selecer. Sampai ada misterius Minecraft. Masih kan Mr. Minecraft?
Ah itu dia. Sekarang nggak ada ya. Udah bubar. Hahaha. Udah diceliduki. Ada sih videonya yang nggak, tapi tuh misteri Minecraft ya. Udah ada, udah kebongkar. Nah oke, itu ada lagi yang oh ya. Yang terakhir, yang keberapa? Atau lah kita aja asal. Jadi ya kelima udah. Keenam sekarang ya, ya keenam. Jadi keenam ini kalau nggak salah, yang keenam ini kalau nggak salah saya dikasih Minecraft asli. Diding, 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 diding. Ya, saya dikasih Minecraft asli, tapi saya udah ragu-ragu deh. Saya takut banget di mod, yang paling saya takutnya di mod Minecraft itu saya nggak tahu kapan pasti atau belum tahu ya, saya takut sama yang mau apa pernah Guardian salah yang betul adalah ENDRAMAN apa Enderman. Udah kasih saya kasih jawabannya komentar apakah betul. Saya betul banget ya, betul banget ya. Pas saya upload itu tuh, pas saya mau ngupload main Minecraft itu tuh apa tuh rumah modern yang bisa bicara itu kayak Redstone Storing itu kan ada di suara Enderman ya. Saya kan mantep nih, mantep nih. Main. Terus itu ada suara Enderman. Mau upload masuk ke YouTube itu enggak jadi. Malah saya hapus itu. Kan bagus banget itu. Ada suara Enderman kayak gini. Klok. Waduh. Kamu kayak kasih keluar. Nah, itu yang saya takuti di Minecraft. Kata lah. Oh iya, kan ada Enderman takutnya ya. Udah lah, enggak usah main. Kita main Minecraft, saya hapus. Hapus. Saya main Minecraft bareng teman saya Epan ya. Saya nggak punya YouTube dulu tuh. Nah terus dulu tuh saya main parang-parangan tuh, udah diajaki tiga orang saya, teman saya, teman saya, dan ini semuanya pakai ke atas setinggi langit lah. Habis nggak setinggi langit dah, terus ada Mas Kiki, ada teman saya juga, terus lagi berempat. Jadi begitu ya, pas saya main teman saya nge-spawn Enderman. Tadi kagetan saya tuh pas coba lihat ke belakang dah, ding, langsung saya kaget tuh coy. Bayangkan saya kaget, abis itu saya kabur udah. Jadi saya takut sama Enderman ya. Yang ketujuh, yang terakhir ini pasti dia tahu ya. Pas saya pergi ke Purwokerto, ya kebanyakan saya mau bikin YouTube. Sampai ke di Purwokerto saya bikin video. Dan itu saya bikin videonya. Dan itu sampai berapa jam videonya tuh, sampai di Purwokerto dari puasa ya, dari belum puasa sampai lebaran saya bikin channelnya gitu loh. Tapi udah kehapus coy. Ding 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 ding. Udah kehapus semua, udah kehapus. Gak ada coy, videonya hilang. Tuh, channel udah bagus. Nih saya kasih tahu ya videonya. Kalian bisa tahu. Ya, pertama saya main bareng. Aku bikin channelnya. Pas aku bikin channelnya, ya tiba-tiba sih. Ya. Tiba-tiba sih saya main bikin di pulau kayak Erpan ya, kayak Erpan. Luk. Aslinya sih dulu di atas rumah pohon mau dibikin. Tapi ya udah tidur sih. Bikin dunia baru di air. Itu mapnya bagus banget. Sumpah. Udah mapnya bagus banget dah. Mantap. Ada Nether, saya takut sama Nether sih. Karena apa? Iya sih. Kalau saya ke Nether, nah entar saya mau gali nih ada Big Ben, Big Ben tak kalau saya udah mati gitu. Aduh guys, udah kayak gitu, udah nggak
Jadi sudah banyak banget videonya sampai lebaran. Halo guys, ini kalian belum tahu apa yang kemungkinan ada di Minecraft. Yang udah lama di Minecraft itu ada ya. Udah di tekstur tapi nggak ada di YouTube. Tapi itu mungkin aja videonya masih ada, mungkin videonya udah hilang. Dan itu yang tunjuk yang ke-8. Pas saya pulang ke sini, ya videonya hilang. Rumahnya nggak ada. Pas saya ke sini lagi, pas saya bikin lagi, restusnya tuh udah langsung langsung ada yang komen. Kimil, Amoy, lu setuju gak adik diri nih? Kan gitu guys. Banyak yang komentar, ada yang like dan subscribe video ini. Nah, itu dia. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa like dan semuanya. Jangan lupa subscribe video hari ini. Dan jangan lupa belnya bagi video hari ini. Mantap. Dan bentar baru bisa-bisa video-video yang bagus baru-baru ini. Dan jangan lupa follow IG saya Noko PR. Melalui videonya mungkin aja ntar besok saya akan masukin foto-foto saya. Kita menang. Nah, kita aja ke sana aja. Gitu. Oke guys, kita lagi Noko PR. Saya akan selamat datang. Ya, selamat datang yang baru nonton di video hari ini. Like lah sebanyak mungkin dan subscribe lah. Dan bagi-bagi yang belum nonton video ini, jangan lupa belnya juga. Dah baik, kita mulai ke dalam PR episode yang kata bagi sekolah. Prak kedua udah ada ya. Dan prak ketiganya untuk saya bikin. Dan selamat menikmati film ini. Kalau Anda tahu, klik di bawah komentar lah. Apakah benar ya. Sampai jumpa. Bye-bye.